Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel gua, youtuber abal-abal atau youtuber katro, youtuber gadungan. Ya, itulah. Ini malam ini gua mau review raket lagi. Ini dari Maxball. Gak berhenti-berhentinya dari Maxball. Keren, karena raketnya emang keren-keren. Raketnya murah, tapi keren. Bang ini tuh. Asila, raketnya murah tapi keren. Ini ada Taufik Hidayat tuh. Kalau orang diaturin mulu. Kalau si Rijal. Iya, dia memang gak bisa main, Bang. Tapi ini ya bagus-bagus ya. Apanya? Ya raketnya. Keren. Kirain mah yang mainnya katanya. Itu Taufik Hidayat, mirip kan sama Taufik Hidayat kan tuh. Kasrun. Ini Chong Wei juga mirip Lee tuh. Jadi Lee Chong Wei sama Topik Hidayat perpaduannya jadi ini nih. Kawin laki-laki. Ini Bang Asila namanya. Nah, tolong dulu ya. Oke. Okay. Eh, yang lu lelang tadi mana? Oh, udah. Udah salah aja. Iya. Yang lining yang lelang tadi lining apa mas? Yang tadi itu? Eh udah dibungkus ya? Iya. Parah. Oke lanjut kita mau kita lu aja lah. Nih gua mau review raket dari Maxball lagi. Ini keren banget ini. Ini raket ringan dari Maxball. Ini raket ringan dari Maxball. Beratnya cuma 65 gram. Keren. Ini ada yang spesial dari raket ini nih. Pengen tahu apa yang dari spesial dari raket ini? Simak reviewnya. Oke. Oke, lanjut. Kita review dari atas. Nih ada tulisan Nezer. Wis, Nezer. Ini bentuk frame-nya keren kayak Victor ya. Picture dia sedih Victor aja nih. Ini namanya berlian, ini motif berlian diamond. Oke. Okay. Nih kita review raketnya. Ini dari atas dulu. Ini bentuk frame-nya kayak gini ya. Ini dari atas sini. Ya sampai bawah sini kayak gini. Tuh. Keren banget. Sampai bawah dia ngebentuk. Kayak gini. Ini di sini ada tulisan Ultra Power Frame. Nih. Di sini ada gromet putih 2 di paling atas dia posisinya. Nah, di paling atas. Terus ini ke samping ini grometnya dia 76. Nah, bisa dihitung lagi itu udah kelihatan banyak. Di sini ada high modulus grafit nih kayak di lining sering kita lihat di lining ada HMG atau disebut HMG singkatannya. Terus di sebelah sini sama HMG juga, Ultra juga, Power Frame. Terus di sini kita turun, nih dari atas sampai bawah dia sama ya. Motif frame-nya tuh diamond. Tuh. Cutting diamond kayak gitu tuh, nih. Tuh, waduh keren banget. Ini gromet-nya di sini U. Gromet dia udah ya. Udah gromet U dia di Maxball. Nih raket ini spesialnya. Nah, ini nih, ini bentuk sub-nya dia heksagon atau heksagonal. Segi 8. Heksagonal atau kita sebut nih segi 8 heksagon. Keren. Pentagon. Hah? Pentagon. Pentagon. Buat UFC itu mah. Hah? UFC. Pentagon. Iya markasnya buat ketarung UFC. Kan segi 4. Iya. Iya bener. Iya bener, Pentagon. Pentagon. Oke. Ini bentuk frame-nya keren banget. Ini dari sini kayak gini deh heksagon tuh. 1, ini dari sini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi 8. Segi 8 dia. Terus di sini Nezer X19R.
Nih, ini satu kedua sisinya tulisan kiri kanan. Terus di sini ada tulisan Design and Engineer in Korea, Korea and Rec nomor 40151489. 6,5 hexagon shaft. Apa ini maksudnya Mas ya, 6,5 hexagon shaft? Tapi kalau dihitung 8 sih, ini segi 8, bukan 6. Ya itulah. Mungkin 6,5 ini jadi di sininya gede kali heksagonnya, terus di sininya mengecil kali ya tuh. Ini mengecil di sininya nih. Ini mengecil, di sini lebar. Nih, nih lebar kan? Beda sama di sini. Mungkin ini maksudnya 6,5 gitu kali ya. Oke, ini motifnya nih kayak garis-garis gitu tuh. Motifnya keren banget ini. Cuman gak cocok sih kalau gue pakai raket ringan. Gak cocok gue. Pengen milikinya cuman ya gimana? Pengen nyoba, cuman sayang lah, biarin. Kita review aja. Kali teman-teman suka yang raket ringan ya, cocok berarti pakai raket ini. Ini beratnya 65 gram. Balance 350 plus minus 5 mm. Sudah dipastikan ini raket head heavy. Walaupun dia ringan, ini raket head heavy. Dia balance point-nya 300 ke atas. Terus ini 30 lbs maksimal tension, 30 lbs. Ini 30 T ini apa ya? Nih di sini nih. Ini 301. Ini T apa 1 ya? Oke lah itulah artinya. Enggak tahu dah apa artinya 30 T. Nih kayak gini. Lagi ini udah ada 30 lbs, terus udah ada 30 T. Apa coba? Nah, ini spesialnya lagi raket ini enggak pakai kayu. Ah, ini karbon nyatu. Jadi raketnya nyatu. Nih. Oh, sorry. Ini kurang fokus. Nah, jadi ini nyatu. So, set sampai sini. Kalau raket yang biasa kita tahu kan di sini kan konnya nih. Ini batas kon. Terus di sini kayu, ya kan? Di sini kayu, ini batas konnya. Di sini. Nah, ini kayu. Ini bukan, ini karbon. Jadi dia pull tanpa sambungan langsung ke sini. Set gitu langsung. Keren, dia kayak Kansa Ultralight ya, sama Lining apa Mas? Wistrom ya? Lining Windstrom, sama juga Wistrom. Sama. Ini Max Ball. Ini Max Ball. Bonggolnya keren, ini Korea. Oke, ini silahkan kalau ada yang minat, kalau ada yang mau beli. Ya oke lah, ini kalau ada yang minat, ini nomor gua, ini WA gua. Selain ini gak ada lagi nomor itu doang. Jadi kalau ada yang minat silahkan di WA. Tapi tolonglah WA-nya yang apa ya, kemarin aduh nanya-nanya doang, udah saya foto-fotoin semuanya. Udah gak ada kabar. Amsyong. Itulah namanya dagang ya. Oke, itu aja teman-teman. Oh iya lupa gua. Ini dia stip ya. Dia stip. Nih, kaku banget dia. Tuh, kaku. Dia stip. Enak nih stip head heavy walaupun dia ringan. Walaupun dia ringan dia head heavy ini raket. Tuh. Walaupun dia ringan dia head heavy. Keren. Buat abang-abang yang suka raket ringan tapi kepalanya berat ya pakai ini, cocok. Oke? Okay? Itu aja. Beratnya. Lupa. Beratnya Mas lupa. Oke, ini beratnya tadi 65 gram ya. Dia beratnya 65 gram yang tertera di sini. Sekarang kita cek berapa berat aslinya. Nah, biar tidak ada keraguan di antara kita. Oke. Okay. Ini dari 0. Oke. Ini dari 0 ya. Tuh. Kita timbang ini tanpa grip, tanpa senar. Berapa beratnya? Nah.
dia yang agak muter karena di heksagon bentuk subnya tuh, tanpa senar, tanpa grip, dan tanpa manis buatan. Itu 64 gram. Tulisannya 65, dia ditimbang 64, berarti ya mantap lah. Sesuai. Dia ringan. Ini raket ringan tapi head heavy. Oke, itu aja. Terima kasih yang udah nyimak channel gua, terima kasih. Oke, itu aja ya. Terima kasih, jaga kesehatan, jangan lupa olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.